Oke. Okay. Oke okay, semuanya kita tunggu aja sebentar lagi uh, buat attendees pada datang ya. Uh, mungkin ada yang telat buat join ini dan kita akan mulai dalam berapa menit lagi. Audio oke okay. semuanya oke okay. kalau misalnya ada isu dengan video atau nggak kelihatan gambarnya tolong dikasih tahu atau nggak kedengaran suaranya kalau semuanya oke okay. info aja. Kita akan start dalam waktu satu menit lagi. <coughs> Oke, okay, semuanya, um, welcome to TechMILs webinar. Uh, dan malam hari ini, kita akan mendiskusikan Brexit. Uh, tepatnya adalah mengenai so-called final deal yang akan dilakukan pada tanggal 15 Oktober 2020, which is minggu depan. Um, jadi kita harus uh, ngelihat dalam perspektif ini Brexit-nya itu selama ini what's been going on, karena Brexit itu sebenarnya udah berjalan selama 4 tahun ya, jadi rentang waktunya 4 tahun. Uh, sampai market aja tuh tahun ini kelupaan, apa sih Brexit, banyaknya juga yang nggak gitu jelas Brexit itu apa. Jadi um, secara ringkas saya akan memberikan uh, info mengenai Brexit, dan kita akan lihat impactnya ini terhadap currency, uh, pada khususnya adalah untuk Pound Sterling dan Euro, oke? Okay? Jadi malam ini adalah Brexit, final deal, pengertian dan bagaimana kita menangani GBP dan Euro, oke? Okay? dan sebelum dimulai tentunya kita ada disclaimer kalau Tickmill nggak memberikan financial advice ya jadi kalau misalnya ada pertanyaan mengenai posisi keuangan kalian masing-masing silakan mencari um, uh, atau minta pendapat dari professional advice seperti financial planner, segala macam oke okay? jadi ini adalah sebagai general advice saja semua komen yang kita utarakan di webinar ini adalah um, opini um, sebagai perusahaan dan ini tidak sebagai rekomendasi pribadi. Jadi itu intinya. Dan jangan lupa um, CFD itu kompleks. Dan kalau misalnya kalian belum pengalaman dengan ini, kalian lebih hati-hati karena 76% datanya adalah retail investor bisa kehilangan uang um, mereka di CFD, oke? Okay? Jadi tolong ini sebagai disclaimer aja. Kalau untuk saya, saya belum mengenalkan diri saya. Nama saya Vito Henjoto. Oke, jadi saya udah menjadi full time trader itu sejak 2004 sebenarnya sih um, awal 2000 waktu masih kuliah juga udah pada mulai ngotak-ngatik ya. Um, tapi saya full time trading tahun 2004 saya meninggalkan kerjaan saya dulu saya adalah auditor buat Commonwealth Bank Australia um, dan saya itu baru di Indonesia ini baru tiga tahun dan saya sudah menjadi trader mentor sejak 2007 sebagai Chief Technical Strategist untuk Forex City. Teknical Analyst untuk bagian Asia Pasifik untuk Global Forex Trading, Chief um, strategi Technical Strategist untuk Invest Financial Services atau Invest Securities di Jepang mereka ada listed company, jadi ini kerjaan dulu ya saya waktu kerja sebagai corporate. Um, Oke. Okay. Um, dan sejak tahun 2014 saya mendirikan satu perusahaan yang uh, independen, uh, namanya Zenifix. Uh, kita ada kantor di Australia dan kita juga ada kantor di uh, Jakarta. Dan itu kita sebagai independent research um, analyst, oke? Okay? Uh, kita memberikan report, kita memberikan uh, independent advisory untuk corporate um, clients, oke? Okay? Uh, saya juga member of Australian Technical Analyst Association, nama Australian Professional Technical Analyst. Um, keahlian saya adalah untuk menggabungkan Eastern Trading Methodology dan Western Trading Methodology untuk spesifiknya adalah Ichimoku Kinko Hyo dengan Fibonacci Trading Methods. Oke, okay? jadi ini sekilas um, apa yang telah saya lakukan saya sebagai um, speaker di ATA 25th Anniversary uh, bareng Daryl Gapi. Kalau di sini dilihat ya cuma saya sendiri orang Asia dan Uh, Happy to be saya juga orang Indonesia um, dan ini adalah di uh, Singapura waktu di radio One FM ya saya juga untuk anniversary investor, investor saya diundang sebagai panelis uh, saya juga menulis artikel dalam bahasa Jepang untuk um, beberapa website di Jepang saya udah biasa di channel Indonesia uh, itu di bawah di ADX Live ya. Um, Invest Carnival di Singapura, Invest Fair di Singapura, uh, BBC UK, uh, dan juga CNBC Indonesia. Oke, okay, jadi saya sudah uh, biasa dalam, dalam konteks memberikan hmm, presentasi, tapi uh, untuk presentasi atau webinar dalam bahasa Indonesia, um, this is one of the few first bagi saya ya. Oke, okay. so kita lanjut aja langsung ke topiknya mengapa UK itu hubungannya dengan Eropa itu bagaimana? Jadi UK dalam konteks Inggris dan Eropa itu sebenarnya bagaimana? Inggris sebenarnya udah sebelum Uni Uni Eropa itu dimulai tahun 60-an udah memang udah ada plannya untuk bergabung dengan Uni Uni Eropa karena mereka dekat sekali dan itu tujuan Inggris untuk join European Union adalah untuk satu aja untuk trade deals. Jadi buat import ekspornya lebih gampang, itu aja sih sebenarnya. Um, dan ada beberapa pro dan kontra. Referendum yang diambil itu adalah di tahun 2016 dan itu menangnya tipis banget, cuma 52% kalau nggak salah, nanti saya ada datanya. Um, tipis banget uh, untuk kemenangannya. E, ini masih kelihatan ya slide-nya ya, guys. ya hopefully. <laughs> oke. Okay. Um slide-nya oke, okay. semuanya oke. Okay. Oke, okay. good. Jadi em um, ada kepentingannya sendiri baru Inggris itu baru mulai join. Kenapa Inggris melakukan itu? Karena mereka mengantisipasi mereka akan kehilangan koloni-koloni mereka. Jadi kalau misalnya zaman dulu kalau kita lihatin, Inggris itu suka banget, banyak banget menjajah beberapa negara yang sekarang udah mulai independen, mereka udah mulai merdeka, jadi mereka udah nggak ada urusannya lagi. Contohnya yang terakhir yang dilepas itu adalah Macau sama Hongkong 97 ya kalau nggak salah itu, itu terakhir dilepas, full kontrolnya udah dibalikin semuanya. Dan tahun sembilan kalau nggak salah euro di launch uh, untuk pertama kalinya dan itulah Uni Eropa melakukan satu standarisasi di mana uh, hukum uh, perdagangan antar negara jadi contohnya misalnya visa untuk negara seperti Schengen segala macam itu diperlakukan tapi Inggris itu rada unik karena mereka sendiri tidak mau mengadopsi beberapa hukum atau regulasi yang diterapkan oleh Uni Eropa. Oke, jadi saya saya ngomong Uni Eropa mulu, saya bilang Eropa aja. Oke, oke. Jadi ini adalah beberapa untuk alasan um, kenapa ada yang milih untuk menetap di Uni Eropa atau European Union dan ini alasannya lumayan make sense. Uh, pertama adalah sebagai dalam konteks urusan luar negeri ya. Sebagai bagian dari komunitas yang terdiri dari 500 juta orang, Inggris sendiri itu pengaruhnya lumayan besar terhadap masalah internasional kalau dia bergabung dalam Uni European Union. Jadi suaranya itu gede, lumayan gede karena penduduknya lebih banyak uh, dibanding dengan yang lain. Oke, okay. uh, kedaulatan atau sovereignty uh, Inggris yang tadi saya udah bilang itu mereka udah ada power. Jadi mereka itu uh, sudah membuktikan bahwa mereka dapat memilih keluar dari beberapa kebijakan Eropa yang Contohnya, seperti adopsi euro, sebagai mata uang Inggris, tidak melakukan itu. Mereka tetap menggunakan pound sterling. Schengen Agreement itu adalah untuk visa, jadi kalau nggak swiss, bukan bagian dari euro. Swiss ada di tengah-tengah euro, tapi kalau misalnya kita mau masuk ke Swiss, kita memerlukan visa Swiss. Tapi kalau misalnya kita mau ke Belanda, kita mau ke Jerman, kita mau ke Prancis, Italia, semuanya itu menggunakan satu visa aja udah cukup. Kita bisa keliling-keliling, oke. Okay? itu Schengen Agreement dan juga kuota migran yang diberlakukan nah, ini yang menjadi masalah bagi Jerman dan um, sebenarnya adalah salah satu um, trigger Brexit sendiri. Oke nanti itu akan kita bahas uh, kenapa ini menjadi isu. Oke tapi ini adalah kalau kita ngomongin alasan untuk menetap ya uh, keamanan security negara kalau misalnya ada ancaman terorisme atau uh, atau Cross country crime, jadi kayak misalnya Interpol segala macam itu, mereka geraknya lebih cepat. Ekstradisi um, orang itu juga lebih cepat yang melakukan kejahatan, oke. Okay. Dan uang, tentunya, money sebagai bagian yang paling penting, oke. Okay. Uh, jadi, bisnis di Eropa itu investasi ke Inggris itu lumayan banyak, jadi perusahaan-perusahaan Eropa itu masuk ke... ke um, UK mereka investasi ke bisnis-bisnis UK itu lumayan banyak, tapi um, nanti saya akan lihat memperlihatkan catnya udah mulai di coupling juga pelan-pelan uh, Inggris sebenarnya mungkin udah merencanakan ini uh, lebih lama dari yang pada yang kita antisipasikan atau yang kita duga ya. Jadi planning ini untuk uh, lebih independen itu memang sudah ada dan itu selalu ada di pemikiran uh, pemerintahan Inggris, ya oke? Okay? Um, pedagangan dan ini adalah yang paling penting um, pedagangan antara um, Eropa dan UK sendiri jadi begini kalau misalnya sekarang sebagai satu gabungan uh, barang dan standar ekspor impor gitu bea cukainya itu rada minimal tarifnya itu hampir nggak ada kuotanya itu juga nggak terlalu terbatas jadi ekspor impor antar negara itu lebih gampang ini sebenarnya adalah key talking point dan inilah yang diributin di pasar sekarang atau di berita-berita mengenai trade atau no trade deal uh, untuk Brexit ini dan itu akan kita bahas malam ini. Oke, okay. uh, pekerjaan. Oke, okay, jadi banyak pekerjaan yang terkait dengan keanggotaan Inggris akan terancam kalau misalnya Inggris keluar. Jadi uh, salah satunya yang ini sebenarnya Inggris sendiri yang membuat peraturan mereka itu mau uh, mengurangi imigran untuk dapat bekerja di uh, Inggris biar warganya sendiri bisa kerja, oke. Okay. Barang consumption, oke okay, rata-rata orang di Inggris sekarang itu ngirit, uh, ngirit ratusan pound setiap tahun per orang uh, karena barang atau jasa itu tarifnya um, lebih rendah uh, jadi teksnya itu lebih ringan, oke. Okay. Dan ini adalah alasan kenapa UK mau meninggalkan Uni Eropa. Oke, okay. kalau kita lihatin European Union itu mereka akan membuat satu peraturan untuk banyak negara. Sebenarnya bukan Inggris doang yang mau keluar. Sebenarnya banyak yang nggak mampu. Contohnya Italia hampir bangkrut, Greece hampir bangkrut gara-gara join European Union. Paling kasihan sebenarnya Italia, liranya itu kan harus dikonversi ya. Jadi waktu dikonversi Euro mengambil Deutsche mark sebagai patokan harga uh, currency mereka, jadi otomatis negara-negara yang nggak nyampe level Jerman um, harus menghadapi inflasi. Jadi orang yang uh, menengah bisa menjadi miskin, yang kaya jadi menengah gitu, karena kenapa barang-barang ternyata -barang jadi mahal karena euro mata uangnya gede, uh, jadi terjadi apa yang kita sebut sebagai inflasi. Um, hampir sama dengan tahun 97 waktu di Indonesia menghadapi Asian Financial Crisis. Situasinya kurang lebih hampir sama. Okay. Uh, itu satu. Dan kalau misalnya uh, Inggris berada di dalam European Union, kontrolnya untuk hukum dia sendiri itu berkurang. Jadi sovereignty-nya akan berkurang kalau misalnya dia keluar, sovereignty-nya full di tangan dia sendiri. Uh, untuk keamanan, domestik Inggris uh, ini bisa mendapatkan keuntungan dari kontrol perbatasan penuh yang akan diperolehnya di luar persatuan politik atau European Union. Uh, dan kalau kita ngomongin money side, uh, Inggris itu juga udah nyumbang miliaran pound ya, uh, billions of pounds uh, ke Europe. Jadi kalau misalnya dia keluar ya udah dia nggak harus kasih duit lagi ke Eropa dan ini adalah salah satu Um, topik yang akan dibahas uh, mengenai deal-nya mereka itu, oke. Okay? Uh, perdagangan, oke. Okay? Um, kalau misalnya UK keluar, mereka bisa lebih bebas untuk trading dengan negara lain. Uh, trading dalam konteks adalah ekspor import, oke. Okay? Uh, contohnya seperti Jepang, India, Amerika Serikat, uh, UK, atau Inggris, itu bisa memberikan. Peraturan sendiri yang lebih menguntungkan dia daripada dia harus mengikuti peraturan Eropa, oke. Okay? Dan balik lagi ke bisnis, kalau dia di European Union harus banyak birokrasinya, jadi harus ngelewatin satu level. Level ini, level itu, jadi banyak peraturan yang. Um, bikin ribet untuk setup bisnis di uh, London, misalnya gitu. Kalau misalnya mereka independen, mereka bisa oke. Okay, saya nggak perlu aturan ini, saya nggak perlu aturan itu. Saya akan buang ini, saya akan membuat uh, bisnis itu lebih gampang di Inggris. Oke, okay? nah um, balik lagi ke topik hal imigrasi ini juga rada sensitif ya, jadi um, lebih selektif. Inggris maunya lebih selektif, sedangkan kalau misalnya dia dalam European Union itu, ya terserah. Bebas, uh, orang mau ero dari Eropa itu mau kerja di London. Ya, silakan datang aja, masuk kayak kerja dan menggunakan uh, kewarganegaraan kenegaraan uh, European Union. Mereka bisa mendapatkan kerjaan atau tinggal di London segala macem. Um, kayak contohnya seperti di Australia. Kalau misalnya orang Australia mau ke London, bisa di bawah umur 30, jadi ada peraturannya beda. Um, karena Australia dulu adalah bagian dari Inggris. Jadi itu kita bilang commonwealth countries, dan itu ada peraturan khusus untuk commonwealth countries. Kalau di dalam European Union itu bebas. Mereka jadi dianggap jadi satu. Jadi keluar masuk orang itu gampang. Dan ini yang Euro nggak begitu mau lepasin, karena um, bagi Europe itu mereka rugi, mereka <laughs> sebenarnya nggak bisa... Um, Lempar-lempar imigran atau refugee dari negara-negara lain yang datang ke Eropa untuk mencari perlindungan, misalnya. Oke, okay? um, balik lagi tadi untuk consumption goods. Um, tadi saya bilang ada baiknya ada ngiritnya juga, cuman kalau mereka keluar, mereka juga ngirit karena kalau mereka memberi ba membeli barang Eropa, mereka udah nggak dikenain pajak atau PPN-nya. Di Eropa VAT kita bilangnya ya. Jadi UK punya VAT sendiri, di Eropa juga punya VAT sendiri. Dan balik kalau untuk certain produk itu lebih murah, tapi ada certain produk yang akan menjadi lebih mahal. Oke, okay? so itu sekilas alasan pro dan kontranya kalau misalnya UK ninggalin Eropa atau atau tetap dalam Eropa. Masalahnya sekarang adalah, ya itu tadi saya bilang, referendum yang dilakukan pada tahun 2016 itu uh, sebenarnya lumayan 50-50. Karena yang pro untuk Brexit itu adalah 52%. Jadi kalau misalnya kita ngomongin angka itu sebenarnya lumayan tipis. Um, jadi kalau mau kita bilangin, sebenarnya warga negara Inggris juga mikir gitu. Mereka juga mikir ini ada plusnya, ada minusnya. cuman mungkin kalau kita lihatin, Um, plus dan minus ini rada kompleks, sebenarnya. Cuman, kalau misalnya uh, kenapa ini dilakukan adalah ini lebih ke urusan politik ya. Jadi, kalau mau dibilang ini sebenarnya lebih ke urusan politik, um, dan UK itu kayaknya rada nyesel kalau mau dilihat-lihat. Kenapa soalnya harusnya mereka itu udah mengalami masalah transisi pada tahun 2019, tapi itu di-extend. Um, jadi mulai masa transisi itu di awal 2020. Oke, okay? um, salah satu alasannya ya karena mereka di dalam secara politik mereka juga ribut. Jadi tahun 2019 mereka nggak bisa deal sama Eropa, mereka ribut sendiri dalam sampai regional election lagi. Kemudian Boris Johnson naik jadi prime minister baru dealnya uh, dilanjutkan. Jadi harusnya masalah ini udah selesai tahun lalu, cuman keseret uh, ke tahun ini. Oke? Okay? All right, uh, moving on. Jadi kalau misalnya Brexit yang no deal, tanpa ada deal, ini yang kita sebut sebagai hard exit. Dan hard exit ini ada pro dan kontra juga. Kalau misalnya pro-nya kita lihatin, Brexit tanpa kesepakatan akan membuat Inggris meninggalkan zona perdagangan bebas antara Eropa dan Inggris tentu saja. Dan ini akan menghapus peraturan Eropa. Dan menghapus kebutuhan untuk menerima pergerakan bebas untuk orang ini yang kita ngomongin. Jadi, tadi um, kita bilang orang Eropa bisa keluar masuk uh, UK, sanak jidat, um, sedangkan Inggris itu enggak full adopsi hukum Eropa. Jadi, ada konflik sedikit di situ, ya. Jadi, kalau kita ngomongin pro-nya, adalah ya udah, dia keluar begitu aja jeleknya. Uh, ini rada nggak dipikirin sama uh, pemerintahan ya. Uh, nanti saya akan akan jelasin sedikit ini ini apa sih namanya. Kalau misalnya uh, No Deal, apa yang diminta sama Inggris adalah uh, trade agreement um, yang mirip atau apa? bukan mirip Australia lagi udah under World Trade Organization jadi ini no deal ya kalau kita ngomongin no deal ya udah anggap nggak ada gitu oke masalahnya sekarang adalah Eropa itu saking dekatnya sama UK dan nanti saya akan bahas sedikit tentang Ireland atau Irlandia itu sebenarnya ada dua Repub... Irish Republic sama Northern Ireland ya jadi ada dua dan nanti ada petanya nanti saya akan kasih lihat bagaimana ini bisa menjadi problem bagi Inggris. Oke, okay? jadi mitra paling dekat, mitra bisnis paling dekat itu adalah Inggris. Kalau kita di Indonesia, mitra kita ya Malaysia, Singapura, Filipina, Australia, ya kan, China masih lumayan dekat, Jepang juga masih lumayan dekat. Oke, okay? tapi kalau bagi Inggris paling dekat itu Eropa dan masalahnya Eropa itu kan banyak negara mau Jerman mau Prancis mau Italia semua juga bagian dari European Union under satu Um, regulation, gitu Oke. Okay. Jadi kalau misalnya UK atau Inggris keluar dari Eropa tanpa ada deal, um, mereka berarti harus terus bernegosiasi dan ini ada nggak bagusnya untuk um, market karena market jadi nggak stabil um, karena tidak ada kepastian. Belum tentu kedepannya itu dealnya akan oke okay atau Ngebantu Inggris bisa aja juga ngerusak gitu, oke. Okay. Dan Inggris, biarpun udah keluar dari Uni Eropa, itu masih mungkin harus mematuhi undang-undang atau -undang peraturan Uni Eropa. Contohnya seperti Norwegia, sama Islandia, atau Iceland. Mereka dalam berdagang itu, mereka masih harus ngikutin peraturan dari Eropa, oke. Okay. Jadi, Um, ya, mesti nurut lah, gitu. Oke? Okay? Dan kalau misalnya ada deal, dan deal ini ada dua macam, nanti akan kita bahas. Ini yang kita sebut sebagai soft Brexit. Jadi sebenarnya kalau kita ngomong, yang UK itu atau Inggris itu sebenarnya udah keluar. Sekarang isunya adalah bukan mereka mau keluar apa nggak mau keluar, tapi keluar dengan deal, apa keluar tanpa deal. Oke? Okay? Dan kalau misalnya ada deal, uh, pro-nya adalah UK itu bisa bertahan di Pasar yang uh, United, pasar tunggal, dan ini akan membuat perdagangan lebih mudah. Ini yang diributin. dan ini yang lagi dipush. Uh, Deadlinenya itu tanggal 15 Oktober, which is minggu depan. Oke, okay. uh, jadi udah banyak komentator yang udah menyatakan bahwa adalah kepentingan Inggris secara keseluruhan untuk mempertahankan perdagangan bebas atau free trade agreement dengan Uni Eropa. Oke. Okay. Jadi pergi dengan kesepakatan juga akan mencegah ketidakpastian seputar Brexit tanpa kesepakatan. Jadi kalau misalnya deal Brexit dengan deal itu lebih oke, okay, lebih gampang market kebaca daripada deal apa no deal Brexit seperti yang tadi saya bilang. Oke. Okay. Kontrak. Oke, okay, ini akan berada dalam satu union which is sebenarnya berarti dia nggak bebas-bebas banget dari Eropa dan itu sebenarnya salah satu yang alasan untuk kenapa uh, Inggris mau keluar dari Uni Eropa ya. Dan ini bisa dianggap sebagai pengkhianatan bagi orang yang udah uh, memilih untuk meninggalkan Uni Eropa. Jadi mereka itu waktu voting referendum itu dengan pikiran tanpa tanpa bayangan perlu um, trade deals atau enggak. Jadi bebas perdagangan bebas apa enggak itu mereka nggak pikirin, mereka cuma mau keluar saya nggak mau diasosiasikan dengan Eropa itu yang dipikirin masyarakat. Oke. Okay? Jadi kalau misalnya ini terjadi, uh, ya mungkin secara politik akan amburadul sedikit tapi balik lagi it's better daripada nggak ada deal sama sekali. Oke. Okay? Um, kontrak kedua dengan tetap berada di pasar tunggal. Dan serikat pabean atau customs, ya, united customs nya antara Inggris dan Eropa, Inggris akan bertanggung jawab terhadap peraturan dan undang-undang Uni Eropa mengenai pergerakan bebas barang, which is goods, jasa, service, dan orang-orang yang melintasi perbatasan ini adalah masalah imigrasi lagi atau migration laws, oke. Okay? Uh, plus itu bisa menempatkan Inggris pada posisi berbahaya karena harus menerima kebijakan dari Uni Eropa, tetapi mereka secara politik udah bukan bagian dari Uni Eropa. Jadi, mereka udah nggak bisa um, ada suara lagi dalam perubahan hukum-hukum di Eropa. Oke, okay? oke, okay, sabar guys. Uh, nanti kita akan langsung ke chart dan kita akan lihat impactnya ini ke currency sebenarnya gimana. Tapi untuk sekilas, kalian harus ngerti dulu ini brexitnya dan ini apa sih yang diributin. Oke, okay, sekarang situasi saat ini adalah. Begini, tahun 2020 sekarang adalah masa transisi. Jadi kita ada waktu sampai 31 Desember um, sebelum Inggris officially bilang, oke, okay, sudah selesai transisinya, saya akan pergi. Dan Boris Johnson, Prime Minister-nya itu, jis, kalau nggak salah awal September mulai ngoceh lagi um, mengenai deal-nya, karena udah 8 kali. Uh, 8 kali negosiasi dan itu gagal. Dan... Tanggal 15 Oktober seharusnya ini adalah final karena kalau misalnya tidak diterapkan perjanjian ini pada tanggal 15 Oktober mereka nggak keburu untuk diterapin waktu pas mereka keluar 31 Desember 2020. Oke. Okay. Oke. Okay, sekarang saat ini nggak ada tarif dan kuota untuk ekspor dan import antara Eropa dan Inggris. Oke. Okay. Pengecekan minimal. Uh, custom borders uh, check itu lumayan mi minimal uh, saat ini untuk pabean dua belah pihak custom ya uh, bea cukai. Kalau dilihat statistiknya sekarang adalah 43% persen ekspor Inggris adalah ke Uni Eropa ya makanya tadi dibilang ini sebenarnya penting banget harusnya ada trade um, deal biarpun sebasic basicnya paling nggak sebelum mereka pergi keluar um, ada sesuatu yang bisa menjadi pegangan. 51 barang yang diimpor oleh Inggris adalah barang dari Eropa. Oke, jadi kita bisa lihatin data-datanya di sini. Mereka itu saking dekatnya uh, trade-nya hampir setengah uh, itu tergantung banget sama Eropa. Uh, apakah ini akan berubah kalau misalnya tidak ada deal dalam perdagangan mereka atau trade deals mereka, trade deals agreement? Uh, jujur aja, konsensus sih lagi mengatakan pasti ada deal karena udah delapan kali negosiasi apa rentang waktu udah empat tahun kalau nggak ada deal sih lumayan keterlaluan jadi mungkin ngalah-ngalah dikit ya dua belah pihak tapi dealnya tanggal 15 Oktober antisipasi market adalah itu akan terjadi dan kita akan lihat dari pergerakan harga oke yang diributin sekarang adalah perikanan Uni Eropa itu tergantung banget pada perairan Inggris. Dan Inggris mau ngeblokir ini, nanti akan kita lihat. Oke? Okay. Kedua, banyak warga Eropa yang juga bekerja di Inggris, terutama dalam sektor medis dan keuangan. Dua sektor ini menjadi bahan um, yang diribut-ributin, soalnya um, Inggris itu sebenarnya yang gede adalah dua sektor ini, medis dan um, keuangan. In fact, kalau misalnya kita anggap New York sebagai pusatnya stock market. London itu, atau what we call the city, itu adalah pusatnya forex sebenarnya. Jadi, transaksi yang terjadi di London itu, yang lewat London tiap hari, itu sebenarnya lebih banyak jauh, lebih banyak daripada New York. Oke, okay? jadi daftar di atas adalah yang menjadi bahan diskusi sekarang, antara Uni Eropa dan Inggris, dan kedua belah pihak ingin berada pada status quo atau dalam kondisi sekarang terutama dalam perihal tarif dan kuota, ini mereka dua-duanya maunya nggak begitu tinggi tarifnya, dan kuotanya juga masih lebih gede, jadi bisa ekspor-impor barang itu lebih gampang antara Uni Eropa dan Inggris. Oke? Okay? Oke. Okay. so apa sih yang diinginkan oleh Inggris? Oke, okay, nanti kita akan lihat petanya itu sebentar, tapi dengerin dulu. Um, yang diinginkan oleh Inggris pada saat ini adalah Suatu agreement yang mirip dengan CETA atau Comprehensive Economic and Trade Agreement ini adalah perjanjian antara Eropa dengan Kanada. Jadi kalau kalian baca beritanya ini yang disebut dengan Canadian Deals, oke? Okay. Um, Inggris mau deal seperti Kanada, jadi mereka itu masih tarifnya rendah, uh, ekspor dan import kotanya itu masih lumayan relatif gede, um, hanya. Ada persyaratan dari Inggris, oke. Okay? Kalau ya, um, dia nggak mau mengikuti peraturan hukum yang dibuat di Eropa, jadi contohnya seperti Kanada ini, mereka itu harus ngikutin uh, hak paten, um, standardization, kualifikasi pekerjaan. Jadi, uh, arsitek yang di Kanada bisa kerja di Eropa, dan accountant, misalnya, bisa kerja di Eropa dan Kanada dan juga ada perjanjian antara pemerintah untuk membuka tender-tender infrastruktur. Uh, jadi kalau misalnya di Paris mau dibangun sesuatu, um, pemerintah harus kasih tahu Kanada, halo, kita ada tender ini, kamu mau ikutan bid apa enggak, dan sebaliknya juga kalau misalnya ada proyek di Kanada, dia harus kasih tahu ke Eropa, segala macam. Jadi ada masih ada um, pautnya, ada standardisasi yang disesuaikan oleh permintaan Eropa, oke. Okay. Dan Canadian deal ini lumayan lama. Uh, ini negosiasi dealnya itu kalau nggak salah dari tahun 2009 dan ini baru diaktifkan pada tahun 2017, jadi sekitar 78 8 tahun um, negosiasinya, jadi lama banget gitu. Dan UK itu Inggris itu maunya saya mau apa yang Kanada ada, tapi dengan persyaratan saya sendiri, saya nggak mau ikutin hukum kalian, oke. Okay. Saya nggak mau lagi kasih bantuan antar negara atau kita bilang state aid ya, uh, competition policy saya nggak mau ikutin, uh, perlindungan sosial saya juga nggak mau ikutin, kebijakan-kebijakan perlindungan lingkungan atau environmental protection juga nggak mau diikutin sama UK. Jadi banyak macem, uh, mau yang bagus nggak mau yang nggak enak gitu. Jadi kalau dia maunya enaknya aja, tapi suruh minta bantuan dia udah nggak mau kasih duit lagi ke Eropa, which is ya yeah, siapa yang mau dealin gitu ya kan dan ini mungkin uh, kemungkinan Inggris akan back off dalam hal-hal begini mungkin dia akan menyesuaikan hukumnya atau um, standarisasinya itu barang-barangnya itu ngikutin Eropa oke okay? um, dan satu lagi yang diributin adalah penutupan peradilan Inggris untuk nelayan dari Eropa jadi Inggris bilang ini air gua nggak boleh masuk lagi jangan jangan mancing di sini mancing di tempat lain um, kalau mau beli ikan saya ya udah saya jual ikan ke, ke Eropa gitu oke okay. pengurangan imigrasi dari warga Uni Eropa untuk menjaga pekerjaan untuk warga Inggris tadi udah kita bahas itu ya dan satu lagi yang menjadi isu adalah perubahan Northern Ireland Protocol yang sudah ditandatangani akhir tahun lalu ini sebagai international treaty um, jadi ini suatu protokol yang memberikan pengecualian untuk Northern Ireland yang adalah bagian dari United Kingdom uh, agar tetap menjaga tarif dan kuota dengan Uni Eropa. Jadi Northern Ireland udah ada dealnya sama Eropa dan UK sudah setuju, oke, okay, silakan terserah, nggak apa-apa, kalian masih di dalam United Kingdom tapi kalau mau punya peraturan sendiri kita udah agree dan ini udah desain. Nah sekarang uh, England mau narik Balik apa yang mereka udah lakukan, gitu. Dan ini menjadi masalah, dan kalau kalian lihat di petanya, yang warna orange itu adalah bagian dari United Kingdom. Jadi kalau kalian perhatikan di sini ada bagian yang abu-abu, um, Saya bisa kasih pointer, oke. Okay. Jadi ini adalah United Kingdom. Ini yang abu-abu adalah sebagian dari um, Ireland. Jadi Irlandia itu kebagi dua, satu Northern Ireland, satu adalah Irish Republic. Irish Republic itu adalah bagian dari EU, sedangkan Northern Ireland adalah bagian dari UK atau United Kingdom, dan ini yang bagian dari Brexit. Oke? Okay? Jadi kalau kita lihatin jalurnya di bawah ini adalah Eropa. Barang masuk harus melalui London, ya, melalui sorry bukan London, harus melalui United Kingdom masuk ke Northern Ireland baru turun ke Irish Republic. Jadi ini yang menjadi kuota, ini uh, sorry ini yang menjadi isu sekarang. Jadi, kalau misalnya barangnya masuk ke sini, harus bayar pajak, tapi sudah nyampe ke sini, dibalikin pajaknya. Gitu, tapi gimana diterapkan, gimana dipastikan? Of course, ini akan menjadi masalah bagi suatu negara, ya, karena kemudian dibilang Irish Republic yang merupakan bagian dari Eropa, kejepit antara Eropa dan United Kingdom. Itu yang diinginkan oleh Inggris. Jadi kalau kita lihatin, dan emfasisnya adalah banyak banget yang tadi saya udah bilang, mau manisnya, nggak mau getahnya, gitu. Kalau misalnya kita artiin, ya. Oke? Okay. Oke, okay, jadi kalau Eropa, apa yang diinginkan oleh Eropa? Eropa itu sebenarnya yang di, mereka concern-nya adalah perindustrian perikanan mereka itu karena sekarang mereka itu lebih banyak ngambilnya dari perairan di uh, Inggris. Jadi dan Inggris kalau misalnya udah keluar mereka mau nutup perairannya. Jadi contohnya seperti kayak kita waktu zaman Bu Susi ngebom sana sini ya. Ah, ngebakar kapal-kapal yang dari luar yang masuk secara gelap untuk ngambil Um, ikan di perairan Indonesia uh, ini mau diterapkan oleh uh, Inggris, jadi dari Eropa udah nggak boleh ke perairan Inggris untuk uh, nangkepin ikan atau nangkepin apa aja deh. Dan <tuh> Uni Eropa selama delapan kali negosiasi mereka akhirnya udah sadar juga kayaknya nih orang uh, apa orang United Kingdom rada bandel juga, jadi mereka udah nggak terlalu mengharapin. Uh, standar manufacturing yang sama tapi paling enggak yang lebih konsisten jadi enggak harus sama tapi paling enggak lebih konsisten biar nanti waktu ngelewatin bea cukainya itu customnya itu gampang dicek barangnya dan barangnya itu oke okay, nggak dicolok ke strum meledak gitu oke okay? jadi mereka mau lebih standar yang lebih konsisten itu aja dari Eropa akses tetap terbuka untuk pekerjaan di bidang servis yang seperti tadi dibilang adalah spesifiknya adalah di medical service dan financial services agar mempermudah warga negara Eropa untuk tetap bekerja di Inggris ya dan ini yang diributin juga antara dua belah pihak adalah hal perlindungan lingkungan hak paten dan hak cipta jadi ini yang tidak mau dilakukan oleh Inggris dan ini yang mau diterapkan oleh Eropa, dan inilah yang menjadi isu. Kalau misalnya Inggris sudah keluar, ya harusnya saya udah bebas daripada peraturan sana-sini, tapi kenapa ini harus diterapin? Ya, ada ya ada benar dan tidaknya juga gitu. Um, tapi ini yang diingatkan oleh uh, Eropa, dan yang terakhir adalah yang paling baru. Ini adalah isu tidak ada perubahan terhadap Northern Ireland, protokol yang akan mau dicabut sama. Uh, Inggris. Oke ini ini jadi makanya ini sebenarnya ini lebih berbau ke politik kalau mau dibilangin. Oke nanti kalau saya kasih lihat dari segi trading ya itu nggak nggak begitu impact. Oke oke jadi apa dampaknya dampak Brexit ini terhadap pound sterling dan euro. Oke saya bacain secara kronologis aja, ini saya ringkas cepat karena kalau saya bacain itu bisa berapa puluh halaman kali, ini, ini rentang waktu 4, tahun, apa yang sudah terjadi. Um, dari dimulainya referendum yang pada Juni 2016 diputuskan Brexit itu akan terjadi, GBP USD sudah mengalami penurunan sebanyak 10 persen, signifikan. Ya. Dan sampai saat ini, um, USD itu baru recover setengah, sekitar 50 persen dari drop pertama itu Oke, okay, dan ini pattern-nya sama. Kalian mau liatin GBP AUD atau GBP JPY, um, GBP hanya recover setengah, kurang lebih hanya setengah aja. Uh, ada satu pengecualian, itu adalah terhadap mata uang euro-nya sendiri. Jadi kalau kita liatin euro-GBP dari 2016 sampai sekarang, hanya terjadi sideways market condition, dan itu beneran sideways yang plak gitu aja. Nanti kita akan buka catnya, oke? Okay? Jadi pound pada awal 2020 atau permulaan masa transisi uh, mungkin mereka lupa ya kalau ini belum ada deal dan uh, mungkin juga karena covid uh, mereka kelupaan kalau misalnya dealnya ini belum beres sebenarnya GBP itu mulai menguat oke okay? uh, terhadap mata uang lain seperti USD, yen, Aussie bukan karena kestabilan Brexit tapi ya sebenarnya karena isu Brexit ini orang lupa atau tertutup dengan pandemi COVID 19 ini jadi orang lebih fokus ke COVID mereka lupa Brexit ini belum beres gitu um, sampai uh, si Boris Johnson kalau nggak salah September ya September awal September dia mulai bilang um, oke okay, tanggal 15 Oktober saya udah kasih um, deadline deal apa nggak deal dua belah pihak harus tetap move on jadi Brexit harus tetap dilakukan tanggal 31 Desember masa transisi akan selesai deal or no deal Eropa dan um, Inggris harus terima apa aja uh, keputusannya oke okay. uh, untuk euro sendiri pada dasarnya tidak begitu terancam posisinya apabila Inggris meninggalkan Uni Eropa dan ini sudah kita lihatin selama empat tahun ini um, pergerakan euronya itu lebih stabil Um, jadi, sebenarnya no big deal juga karena unitnya lumayan gede. Jadi, mereka sebenarnya bisa independen atau untuk ngelawan Inggris. Dan kalau kita lihatin dari mentalitas trader dan investor, mereka nggak begitu pusing dengan apa yang terjadi di Eropa. Mereka lebih pusingin apa yang akan terjadi ke Inggris sendiri. oke? Okay? Dan ini sudah dipresin oleh market, uh, posisi euro sekarang relatif stabil dibandingkan. GBP Oke okay. dan secara historical uh, which is nanti saya akan kasih lihat di slide uh, kedua habis dari ini volatility dan pergerakan harga biasanya terjadi dua minggu sampai satu minggu sebelum trade deal ini didiskusikan. Jadi kalau kalian ngikutin gBP USD uh, kita dari 15 Oktober dari yang mulai awal Oktober itu sebenarnya kalau kalian perhatikan gBP itu udah mulai menguat Kenapa GDP sudah mulai menguat? Karena uh, orang berpendapat bahwa ini sudah empat tahun, nggak mungkin nggak ada deal, jadi konsensusnya sekitar 67%, uh, kalau nggak salah, uh, itu mengharapkan adakan terjadinya deal dan market mempunyai mentalitas di mana uh, Brexit itu akan terjadi dengan suatu deal, apakah itu dalam bentuk Canadian Trade Deal atau dalam bentuk Australian Trade Deal, di mana uh, tarif dan kuota itu lebih jelek daripada Kanada dan Eropa, cuman paling enggak masih ada perjanjian tarif dan kuota. Oke? Okay. Oke. Okay. Um, jadi ini kita lihatin next slide-nya adalah apa yang terjadi sejak tahun 2016. Sejak referendum ini terjadi, drop-nya itu um, signifikan. Euro dan Pound dunia juga drop, um, berasa banget. Tapi volatilitasnya, kalau kalian perhatikan di sini, ini euro lumayan stabil, uh, sedangkan pound naik turun. Oke, okay? ini adalah data dari, kalau kalian lihat, ini, ini garis kuning horizontal itu adalah harga-harga um, atau level-level yang penting, dan kalau kalian perhatikan vertical line-nya yang warna biru itu adalah tanggal-tanggal pentingnya dan kalau kita lihat tim pergerakan harga seperti ini itu terjadi sebelum hari penting itu terjadi ya. Oke, ini adalah pergerakan tahun 2020 jadi kita udah ngeliatin satu drop kemudian masa transisi dimulai, ini mulai recover naik. Oke. Ini adalah kondisi sekarang di mana garis merah ini adalah deadline kita tanggal 15 Oktober. Oke. Oke, okay. um, saya coba ganti share. Oke. Okay. Oke, okay, ini udah kelihatan di sini ada data-datanya. Yang pertama adalah UK Net Migration by Citizenship itu kita udah melihat imigrasi migrasi ke Inggris itu dari Eropa udah mulai menurun. ya Inward investment atau investasi ke dalam UK itu di chart kedua ini juga sudah Eropa warna kuning, orange, hampir udah nggak ada, bahkan udah mulai negatif. Jadi bahkan bisnis-bisnis Eropa itu mulai menarik posisi mereka keluar dari Inggris. oke. Okay. Uh, net external asset position with EU uh, udah negatif, jadi UK asetnya juga udah mulai ditarikin keluar. Um, primary income balance kalau misalnya kita lihat ini sebenarnya um, dalam rentang waktu 20 tahun ya by the way. Jadi kalau kita lihatin uh, primary income balance atau percent of GDP-nya itu, uh, garis kuning adalah yang berhubungan dengan Eropa, garis biru adalah tanpa Eropa, dan kita ngeliatin yang dengan Eropa sudah mulai turun, non-Eropa sudah mulai naik. Oke, okay, persentase GDP dalam bentuk service, oke, okay. Eropa jauh di bawah, non-Eropa udah lebih tinggi. Jadi apa yang kita lihatin sekarang sebenarnya adalah udah ini yang kita sebut sebagai decoupling. Jadi ekonominya itu udah mulai di decouple karena balance-nya percentage of GDP yang uh, ada hubungannya Eropa itu sebenarnya makin turun. Hanya di tahun 2020 mungkin gara-gara Covid ya, ya, mungkin mungkin sering bantu um, jadi ada peningkatan sedikit tapi tetap aja udah di bawah, udah di dalam kondisi negatif, udah berkurang, oke. Okay? Sama juga dengan trade balance-nya untuk goods, consumption goods dengan Eropa itu sebenarnya negatif, nggak gitu tinggi. Non-Eropa udah lebih tinggi, jadi the rest of the world udah lebih tinggi daripada Eropa. Biarpun Eropa memang besar ekspor-importnya ke Inggris, tapi apa yang terjadi adalah udah kita sebut sebagai decoupling, economic decoupling yang udah terjadi. Oke. Okay. Oke. Okay. Nah, buat para attendants, ada pertanyaan nggak mengenai Brexit sebelum kita mulai ngebahas situasi, situasi kondisi keuangan sekarang yang berhubungan dengan pound sterling? Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, tolong diketik aja di chat, jadi bisa saya jawab, bisa saya liatin dan saya jawabin. Oke, okay. silakan di ini. Oops, Oke, okay. share Oke, okay. jadi kalian sekarang lagi ngeliatin GBP/USD daily. Oke, okay. dan karena saya menggunakan cimoku, saya akan bilang kondisinya sekarang itu sebenarnya lagi um, lumayan rawan, ya. Jadi, kalau misalnya kita mau trade GBP/USD, sebenarnya mending kita avoid dulu GBP/USD, karena ada dua hal: sebenarnya yang terjadi sekarang, satu adalah Brexit, dan kedua adalah USD-nya sendiri juga. Um, akan mengadakan election general election pada ta um, tanggal 3 November. Um, jadi apa yang hubungannya dengan USD, udah udah nggak stabil atau udah lebih volatile, uh, ditambahkan dengan Brexit ini yang tanggal 15 ini. Jadi kalau bisa, hindarin uh, pair GBP-USD-nya sendiri. Oke? Okay. Um, kalau kita lihatin dalam konteks begini, ini sebenarnya lagi sideways market condition, dan um, saya coba apa ya saya perlu rectangle. oke okay. jadi gini kalau kita lihatnya sebenarnya ini dari range bound trading um, yang tadi saya bilang ada kenaikan di GWP ini nggak kelihatan dalam konteks daily tapi sebenarnya ini adalah kenaikannya di sini oke okay, jadi dari pertengahan bulan September tuh udah mulai naik oke okay. dan kalau kita lihatin di time frame yang lebih kecil Contohnya seperti satu jam. Kalian akan melihat tren ini di mana ini. Um... Oke, bentar ya. Oke, kita bisa ngeliatin um, di sini ada. Hmm. Oke, jadi ini ada channel market itu udah mulai naik. Um, ini sekitar seminggu dua minggu lah sebelum uh, pengumuman yang akan terjadi. ya kan, kalau kita lihatin mulai geraknya itu akhir September awal Oktober. Jadi kita udah mulai ngelihat ada trend reversal dalam konteks short term atau medium term. Ya ini untuk GBP USD. Uh, untuk Euro USD sendiri eh, relatif anteng-anteng anteng aja, relatif stabil. Uh, dan ini hubungan Euro uh, seperti saya bilang itu lebih Menyangkut ke pergerakan pound, uh, sorry, pergerakan US dollar sendiri. Kalau misalnya kita ngeliatnya euro USD, jadi ini lumayan flat, no problem. Euro GBP ini, kalau kita ubah time frame-nya sebentar, oke. Okay. Untuk daily, uh, kayak kita harus ke weekly ya, buat kita ngeliat kira-kira gimana sih pergerakannya dari tahun. Oke, okay. dimulai dari sini. Okay, itu udah sekitar satu um, dua minggu sebelum referendum terjadi. Oke, okay. euro itu menguat ngelawan pound dan kalau kita perhatikan sebenarnya um, pound lumayan stabil. Uh, sorry euro pound sendiri euro terhadap pound itu lumayan stabil. Um, channelnya itu lumayan flat ya kalau kita ngomongin tradingnya sebenarnya sideways saja selama empat tahun dan tahun empat tahun. Uh, cuman gerak-gerak di antara 86 sampai 93, jadi empat tahun pergerakannya itu muter-muter di sekitar uh, 500 pip. Ah, uh, but that's it gitu, nggak kemana-mana, jadi lumayan flat. Jadi impactnya adalah euro um, tidak terlalu efek terhadap masalah Brexit, tapi pound sendiri yang menjadi masalah. Oke. Okay? Kalau misalnya pada saat Brexit announcement itu mau dilakukan um, akan keluar, uh, sebaiknya kalau bagi dari pihak saya, karena USD election akan terjadi pada tanggal 3 November uh, dan sekarang kita ada masalah dengan Brexit, oke, okay? um, mending kita ngeliatin pair lain seperti GBP AUD atau GBPN uh, itu lebih oke okay di trade uh, kalau misalnya untuk um, Hal yang berbau Brexit, ya, uh, kita mau hindarin dulu USD karena uh, volatilitas Brexit dan USD ditambah buat election itu bisa membuat pergerakan di GBP/USD itu lebih, uh, apa ya, kita gitu bilang ya, volatile. Salah satunya indikator yang saya dapat dari sini adalah uh, sebentar. Oke, karena posisi harga itu di dalam Ichimoku Cloud, dan kalau posisi harga dalam Ichimoku Cloud itu berarti menandakan market yang cenderung sideways atau tidak stabil. Jadi, kita mau melihat kepastiannya, ini mau naik, naik, apa turun, turun gitu. Karena saat ini, ini sebenarnya udah turun, dan ini sekarang lagi ngetes untuk naik. Apa cukup? Belum tentu cukup karena momentum kita mungkin akan habis sebelum marketnya itu bisa cepat naik. Kalau misalnya ada deal yang oke okay, pada tanggal 15 Oktober, dealnya mirip-mirip seperti Kanada, atau mereka bilangnya Canadian Trade Deal, um, dan Eropa setuju um, dengan Inggris tidak mau mengikuti hukum mereka segala macam, dan gBP USD itu pasti akan langsung ngeroket ke atas. Ini nggak usah dilihatin, momentum ini bisa stay di uh, buat periode yang lama. Um, tapi pada saat ini untuk kita lihatin, Um, kita masih 50-50 ya. Uh, to be honest, kalau kita ngomongin dalam konteks JPY USD, JPY, oke, okay, dalam kondisi yang sebenarnya lebih parah sih kalau mau dibilangin. Um, kita akan membahas yen di sesi ketiga, um, berarti dua minggu lagi, minggu depan kita akan bahasin dampaknya COVID. Uh, dua minggu lagi kita akan bahas mengenai yen sendiri. Kenapa yen itu juga menguat? Um, pada dasarnya itu ada ada hubungan politiknya juga. Jadi kita akan membahas yen, depan kita akan membahas dampak Covid dan terakhir kita akan membahas gold, pergerakan gold per tahun 2020. Untuk GBP yen saat ini posisinya adalah daily mengalami resistance, biarpun harga sudah mulai memasukin overbought condition. mungkin kita akan melihat sedikit push ke atas, tapi kalau misalnya kita ngitungin seberapa jauh momentumnya Uh, kalian bisa perhatikan di sini, di antara 78,6 dan 61,8 Fibonacci Retracement uh, expect resistance. Jadi sekitar 139 yen sampai 140 yen di jarak 100 pip ini ini adalah key level untuk GBPJPY. Jadi 15 Oktober kalau misalnya harga udah deket-deket harga di situ, tinggal dilihat tembus apa enggak 140. Um, kalau misalnya 140 titik 50 sih sebenarnya kalau mau pasti ya 65 140.65 kalau misalnya lewat 140 bisa tutup di atas 141 on the daily chart maka posisi mungkin akan berubah kemungkinan berarti itu ada deal yang bagus banget GBP USD dan GBP JPY juga akan meroket ke atas. Tapi pada saat ini kita selalu mengantisipasi yang tidak pasti atau yang terburuk dan itu adalah ada potensinya rejection yang kita lihat di 139 kemudian di 140 kemudian di 140 Oke. saya ketikin di sini ya untuk GDP-JPY. Ini ada key resistance yang harus diperhatikan. Ada di 139. Oke. 140 1465 Oke, okay. ini bukan hanya uh, 61,8% fib retracement tapi ini juga psychological level. Jadi ada dua ya, kalau kita ngomongin ada dua level di sini ada satu fib retracement, psychological level, kalau mau ditambahin sebenarnya ada tiga, itu juga adalah batas Ichimoku cloud-nya kita. Jadi kalian bisa cek di chat kalian itu levelnya yang harus diperhatikan untuk GBP yen. Uh, untuk GBP USD saya lebih mau standby, tapi kalau kita lihat ini sebenarnya kondisinya lumayan sama. Hanya problemnya di sini saya nggak bisa menggambarkan Fibonacci yang jelas dari atas ini. Saya hanya bisa menggambarkan dari sini dan ini um, kalau kita lihatin 161,8 sama 127,2-nya ini akan menjadi key resistance bagi pound. Oke, okay. apalagi kalau misalnya kita lihatin kita tanggal 15 Oktober. Oke, okay. mungkin uh, lebih di harga 1,31. Oke, okay. untuk GBP USD uh, jadi kalau kita buletin ke psychological level itu ada di 1,3100. Oke, okay. ini adalah key resistance. Oke. Okay. So Uh, kita masih ada waktu sedikit. Uh, kalau kalian ada pertanyaan atau uh, ada yang mau ditanyakan dengan pergerakan harga, um, silakan uh, di chat aja biar saya bisa ngebaca dan ngejawabnya. No. Oke, okay. um, cara penarikan Viboy-nya bagaimana? Um, kita nggak bahas ini sih hari ini, tapi nggak apa-apa. Um, saya akan bahas ini. Yang harus dicari adalah sebenarnya high dan low. Uh, untuk contoh hari yang ini adalah kita ngeliatin the last swing high, which is di sini, dan the last swing low, yang di sini, dengan satu kondisi, kalau tidak ada retracement yang melewati 23,6. Jadi kalau kita liatin, Ikutin harga, nggak ada kan yang nutup di atas 23,6 kecuali ini. Oke, dan itu adalah cara kita mencari FIBO yang benar. Selalu gambar dari kiri ke kanan, dan selalu dari titik high ke titik low, atau titik low ke titik high, bukan dari harga open dan close-nya. Oke, jadi kalau kalian mau gambarkan ini, silakan. Ada satu level yang mungkin bukan standar, itu adalah 78,6. Oke, ini harus ditambahin sendiri 78,6 karena 78,6 itu um, nggak standar kalau kalian gambarin fibo dan kalau kalian mau ganti propertinya, saya akan buka di sini uh, fibo levelnya saya kasih lihat di sini, ini yang diubah di bawah dua level ini. Oke, okay. uh, kenapa saya kasih at persen dollar itu akan menunjukkan add harganya berapa. Jadi saya gampang ngebaca harga gitu. Oke, kalau mau ditambah, klik aja add di sini. Yang pertama ini harus dalam konteks decimal point ya. Jadi misalnya kita ngomongin 78,6 persen itu harus ditulis sebagai 0,786. Oke. Okay? Kalau 127,2 persen kita harus tulisnya 1,272 gitu. Oke. Okay. Um, jadi kalau mau di screenshot boleh. Um, ini penarikan fibonya ini di daily chart. Ini untuk sterling yen. Um, key level yang kita, sorry, key level yang dikhawatirkan adalah sekitar sini. Dan kalau kita ambil 15 Oktober, itu di sini. Jadi kita lebih uh, matokin harga di dekat uh, 139 atau di dekat 1. 61,8 persen Fibonacci retracement itu sebagai key levelnya mungkin akan di reject di situ dan kalau kita lihatin pergerakan momentumnya ya mungkin ini dalam beberapa hari ke depan kita masih ada besok kita masih ada senin ya kan intinya kita masih ada hari ini besok dua hari ya sekitar empat hari lagi dalam trading sebelum sampai 15. belas jika tren naik yang menjadi 1 dan nolnya yang mana atau sebaliknya, oke. Okay. Um, jadi tetap digambar dari kiri ke kanan. Um, nanti kita akan adain aja webinar yang lebih fokus ke Fibonacci ya. Cuman kalau misalnya trennya naik, contohnya seperti ini, apa yang digambarkan ya seperti kayak begini. Uh, jadi kita antisipasi kalau misalnya ada harga yang lewatin 78,6 kalau kalian perhatikan baik-baik di sini kalau digambar yang benar ini akan menjadi support level yang konsisten ya kalau kita lihatin itu menjadi support jadi retracement dan extension itu sebenarnya sama masalah nol apa 100 itu tolong tol maksudnya jangan digambar begini ya jangan pernah dari kanan ke kiri itu tolong jangan oke selalu dari kiri ke kanan saya nggak mau tahu itu trennya mau naik kayak mau turun kayak kalau misalnya contohnya kayak dari sini saya gambarin ke situ saya lihatin, oke, okay, ini nggak lewat 78,6, 61,8, dia kita anggap sebagai retracement, dari situ kita akan putar balik Fibonacci-nya seperti begini. Oke? Okay. Dan kita mendapatkan kira-kira di mana break 78,6, kemudian rejection yang lumayan tepat di 127,2. Oke? Okay. Um, kayaknya nggak cukup waktu kalau misalnya kita langsung delve-in ke Fibonacci, cuma kalau request-nya banyak, uh, mungkin saya dan Tickmill akan melakukan satu event di mana kita akan membahas Fibonacci secara khusus uh, untuk um, klien Tickmill. Ya, oke, okay. ada pertanyaan lagi, guys? Yang lain mengenai Brexit atau kondisi pound, kalau pas pada hari hanya yang mungkin kalian penasaran, tapi paling enggak semoga malam ini udah bisa memberikan kalian gambaran secara cepat jadi kalian bisa kecap tentang apa sih yang terjadi dengan Brexit, segala macam, apa sih yang direbutin, karena banyak juga yang nggak begitu ngerti sebenarnya, apa sih yang direbutin masalah Brexit itu, apa sih cuma dengarnya Brexit ini, Brexit itu, market kalian kabut, tapi mereka banyak yang kurang paham, apa sih yang direbutin dan hari ini malam ini semoga saya sudah bisa menjelaskan lebih baik jadi kalian mendapatkan pengertian yang lebih oke mengenai apa yang sebenarnya lagi terjadi antara Eropa dan Inggris. Oke? Okay? Oke? Okay. Ada pertanyaan lagi? Enggak ada. Sama-sama, oke. Okay. Oke, okay, kalau gitu kita akhiri sesi malam ini. Uh, sekali lagi, saya dan Tikmil uh, sangat berterima kasih dengan uh, kehadiran klien kita, ya, which is you guys. Dan semoga ini membantu, minggu depan kita akan membahas uh, dampak COVID terhadap financial market, kemudian. Uh, minggu berikutnya adalah yen sendiri yang akan menjadi topik utama kita. Kita akan membedah pergerakan yen. Kenapa ini uh, yen itu menguat? Dampaknya itu apa? Alasannya itu menguat? Kenapa segala macam? Jadi pergerakan yen itu lumayan um, diikutin. Sama juga dengan pergerakan gold. Kenapa? Karena mereka berdua adalah safe haven aset atau instrumen yang menjadi uh, patokan bagi orang-orang atau para investor atau trader dalam masa-masa pandemi seperti COVID ini. Oke? Okay? Jadi itu akan di, terjadi di minggu ketiga dan keempat. Oke okay guys, uh, thank you again for joining in, and I'll see you guys again next week. Have a good night.